Hai semuanya, jumpa lagi di channel Fish Idea. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeklik video ini ya. Dan di video kali ini teman-teman ya, saya membagikan video yaitu cara membuat tempat pakan dan tempat minum dari botol bekas. Ya, di sini saya menggunakan botol ukuran 600 ml ya, air minum dalam kemasan. Ya, bagaimana cara membuatnya? Tonton terus. Baiklah teman-teman, untuk alat-alatnya ya, di sini udah ada gunting, kemudian ada pisau kecil ya, kemudian ada paku juga. Yuk tanpa berlama-lama kita akan buat ya. Nah ya, saya akan membuat tempat air minumnya dulu teman-teman ya. Kita potong di bagian sini ya. Setelah itu kita rapikan dengan menggunakan gunting teman-teman ya. Tonton terus. Oke teman-teman, baiklah sudah jadi ya seperti ini ya. Kita bisa mengaitkannya pada kandang ayam ya, kita bisa menaruh air pada wadah yang kita buat ini ya. Sekarang kita lanjut untuk membuat tempat pakannya ya. Oke, tonton terus. Seperti biasa teman-teman ya, kita lepas dulu penutupnya. Kita akan potong di bagian sini dan di bagian sini teman-teman ya. Nah, saya membuat tempat pakan dari botol bekas ya, ada beberapa manfaat yaitu untuk mengurangi limbah plastik ya, dan kemudian kita bisa memanfaatkan barang yang ada untuk kebutuhan hewan ternak yang ada di kandang ayam ya. Tonton terus. Ya, sudah jadi teman-teman ya. Nah, kita pasang lagi tutupnya, dan seperti inilah ya wadah pakan ya dari botol bekas yang kita bisa menaruh pakannya di sini teman-teman. Dan ini ya yang satu lagi untuk tempat minumnya ya. Oh, sangat unik teman-teman ya. Yuk sekarang kita akan lubangi ya di bagian sininya ya. Tonton terus. Fungsi jarum di sini teman-teman yaitu untuk melubangi bagian ya, bagian sini, supaya kita dapat mengaitkan tempat pakan yang dari botol bekas ini pada kandang ayam. Nah, kalau tidak dilubangi ya, tali tidak akan masuk ya. Tonton terus.
Dan akhirnya sudah jadi teman-teman ya. Ini tempat minumnya dan ini adalah tempat pakannya ya. Yuk sekarang kita pasang ke kandang ya. Tonton terus. Baiklah teman-teman, segini dulu ya video kita kali ini. Video cara membuat tempat pakan dan tempat minum dari Tegal Bekas. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.